Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita untuk selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, jutaan bahkan mungkin lebih daripada itu, yang tidak bisa kita untuk menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut jemaah sekalian, hingga hari ini, dan kita berharap kepada Allah sampai dengan kita berjumpa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat tersebut. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat besar yang dimiliki oleh seorang hamba atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah nikmat iman, Islam, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, bahwa nikmat iman dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kata para ulama, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, dan berkurang ketika kita lebih taat kepada ajakan syaitan daripada ajakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketika kita taat kepada Allah, maka berarti kita sedang menuju proses untuk menambah tingkat keimanan kita kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika kita tidak memperdulikan ibadah, bahkan kita justru terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, hati kita, mata kita, bahkan telinga dan anggota badan kita yang lainnya tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu keimanan kita turun, bahkan mungkin kita bisa menjadi orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami isi neraka jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam, bagaimana mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak gunakan hati tersebut untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata kata Allah, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka bahkan punya telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tentang keadaan manusia yang seperti ini dan keadaan jin yang seperti ini? Kata Allah tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat jemaah sekalian, orang-orang yang lalai dari Allah, tidak menggunakan hati mereka, tidak menggunakan mata mereka, telinga mereka, anggota tubuh mereka, mereka tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah, bahkan justru untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah, apalagi jika terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan atau ke dalam kesyirikan. Anggota tubuh mereka mereka gunakan dalam kesyirikan kepada Allah, maka mereka dikatakan oleh Allah bisa lebih hina daripada hewan ternak sekalipun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika kita tidak beribadah kepada Allah, berarti kita sedang menuju jalan kehinaan di hadapan Allah SWT. Dan pada hakikatnya manusia dibandingkan dengan para malaikat dan bangsa jin sekalipun, dari satu sisi manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat dan bangsa jin sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan manusia di hadapan para malaikat dan bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, tidak mau dia sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, bahkan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud kepada Nabi Adam. Disebutkan oleh para ulama tafsir kita, sujud di sini bukan sujud sebagai bentuk penghambaan ibadah atau penghambaan, karena sujud sebagai bentuk penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan. Adapun kepada Nabi Adam alaihi salam pada saat itu adalah sebagai sujud pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Adam alaihi salam. Berarti kita manusia ini pada dasarnya mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, bapa dari seluruh manusia yang ada. Tapi kapan manusia itu melenceng dari jalan ibadah kepada Allah, dia tidak gunakan hati, mata, telinga dan anggota badannya untuk tunduk kepada Allah, maka dia melenceng dari jalan kemuliaan menuju kepada jalan kehinaan. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa sering kita dapati orang-orang yang kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di suatu tempat, maka mereka harus mempersembahkan sesajian dan sebagainya, karena dengan anggapan tempat itu memiliki penunggunya, jin yang akan melindungi mereka jika diberikan sesajian dan sebagainya. Hal yang seperti ini ternyata membuat bangsa jin sendiri kaget, heran dengan kondisi manusia yang ada. Bangsa jin jemaah sekalian, mereka juga ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan lihat di dalam Al-Quran, ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka dan mereka tunduk dengan Al-Quran tersebut, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai makhluk yang mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yang kemudian mereka beriman dengan Al-Quran tersebut. Akhirnya Allah memuji bangsa jin ini. Keturunan-keturunan iblis yang dulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ternyata keturunan-keturunannya justru beriman kepada Allah, maka mereka menjadi mulia di hadapan Allah SWT. Lalu tiba-tiba datang sekelompok manusia yang kemudian meminta bantuan kepada sekelompok jin, dan sekelompok jin itu tidak menambah kecuali dosa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia tersebut. Inilah yang membuat sekelompok bangsa jin menjadi heran, kaget. Ada manusia yang meminta bantuan kepada mereka, padahal yang berhak untuk dimintai bantuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang peristiwa tersebut atau sekelompok orang yang meminta bantuan kepada bangsa jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada saja sekelompok manusia yang meminta perlindungan, pertolongan kepada sekelompok jin, dan sekelompok jin itu tidak menambahkan kecuali dosa dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia tersebut.
mereka tidak gunakan hati, mata, telinga, dan anggota badan untuk minta dan beribadah kepada Allah SWT, maka Allah hinakan mereka, bahkan lebih hina daripada jin sekalipun, bahkan bisa jadi lebih hina daripada hewan ternak sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sudah sangat tahu insyaAllah bahwa dosa menduakan Allah, dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk Allah berikan peringatan kepada kita bahwa dosa kesyirikan, jika kita meninggal di atasnya, waliyadzubillah, jika ada seseorang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, lalu kemudian dia meninggal dan tidak sempat bertobat dengan dosa kesyirikan tersebut, maka diharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah mengatakan, wa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sesungguhnya siapa yang menduakan Allah, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kita hidup di dunia ini, maka para ulama kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman beliau, beliau tidak pernah bosan untuk mengingatkan umatnya jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah jemaah sekalian, seandainya ada di antara kita orang yang paling banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau menyekutukan Allah, dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akui dirinya kotor, dia akui dirinya banyak dosa dan kesalahan, banyak maksiat yang dia lakukan, tapi dalam hal menyekutukan Allah, dia sangat menjauhinya, dan dia tidak mau sekalipun menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia meninggal dan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak membawa dosa syirik, maka dia masih punya kemungkinan untuk diampuni langsung oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika ada di antara kita orang yang paling giat beribadah, orang yang sangat hebat, luar biasa ibadahnya, masya Allah, jika dikatakan sholat, maka dia adalah orang yang paling berada di saf pertama dalam sholatnya. Jika dikatakan puasa, maka dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan puasanya. Jika dikatakan bacaan Al-Quran, maka dia adalah orang yang setiap bulannya 2-3 kali mengkhatamkan Al-Quran. Jika dikatakan sedekah, zakat, dan sebagainya, dia adalah orang yang paling pertama. Tapi ternyata, jika dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalannya tiada gunanya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merugi di akhirat kelak. Allah mengingatkan kepada manusia terbaik, manusia yang amalannya tidak diragukan lagi, orang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang beliau lakukan bagaimana jemaah sekalian. Tapi Allah mengingatkan beliau, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi sebelummu, jika engkau melakukan satu saja kesyirikan, terhapus semua amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi pada hari kiamat. Maka bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Jangan pernah melakukan kesyirikan, jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teruslah belajar ilmu syar'i agar kita bisa membedakan mana syirik dan mana yang bukan syirik, agar kita bisa membedakan mana mentauhidkan Allah dan mana menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan tapi kita tidak menyadarinya, yang kemudian kita menyesal di hari kiamat kelak, waliyadzubillah.